Halo semuanya, balik lagi di channel Castofin. Hari ini kita bakal buka toko potong rambut. Nah, di sini dia minta diwarnain jadi pink. Nah, kita cat aja langsung ya jadi pink nih. Semuanya langsung aja kita oles. Dialesin semuanya pakai cat warna pink. Ini pinknya muda ternyata, aku kira tua. Oke, semuanya dialesin sampai rata. Nah, kalau misalnya udah, kita klik done ini ya. Nah, coba di sini ya, di kanvas. Yuk, diklik kanvas, habis itu di gelas. Asya mbak, di perem dulu, matanya ditutup dulu. Nah, ini sampai bersih kanvasnya. Oke, udah nih kanvas. Kita selanjutnya pilih gaya rambut yang sesuai. Nah, terus dikeringin deh, tungguin bentar. Nih harusnya udah kering nih. Nah, bagus kan? Kering sekarang. Ayo sama-sama. Balik lagi ya mbak. Selanjutnya, mas mau ganti warna rambut nggak? Coba ya, kita langsung aja. Kita warnain jadi warna ungu aja. Dioles. Harus aja lanjut, kita biar cepet nih diwarnain biar rata. Ini catnya terang banget ya, glowing warna ungunya, bagus banget mas. Suka nih warna ungu kayak gini. Oke nih, ini udah beres juga semuanya kecat. Sekarang waktunya di keramas. Siap-siap ya berbusa. Yeay, busa. Ini waktunya dibilas. Siap-siap ya, panas loh. Tapi sebentar kok. Iya bentar, betul tuh kan udah kering. Ih, jadi bagus ya. Iya, sama-sama. Makasih uangnya. Ayo tangan selanjutnya. Mbak, mau diapain mbak? Diganti warnanya, siap. Tapi pertama kita potong dulu ya rambutnya mbak. Ini bentuknya wow sekali. Sebentar ya mbak, bentuknya oval. Kita potong dulu dari atas ke bawah ini. Nah, sampai poninya udah dipotong. Nah, bentuk kayak gini kita rapiin dulu ya mbak. Dirapiin sebentar biar cakep. Nah, ini udah rapi. Nah, sekarang waktunya diwarnain. Warna merah ya mbak, semuanya diwarnain aja. Ini mantep ini warna merahnya, terang banget. Warna merah menyala gitu deh pokoknya. Nih kita olesin, udah beres nih kayaknya. Udah kita oles semua rata merah. Nah selanjutnya kita keramas. Gosok sampai berbusa. Oke, langsung dibilas. Matanya ditutup ya mbak, biar nggak perih. Oke, nih udah selesai kita ngebilasnya. Sampai kering, sampai basah. Nah ini baru dikeringin. Gayanya yang sesuai dengan permintaan. Oke, udah beres nih. Bagus kan? Iya, sama-sama. Balik lagi mbak. Wow, udah ada pelanggan baru lagi nih mbak. Mau mbak dua warna ini. Sekarang kita potong dulu rambutnya lurus. Potong lurus aja. Kita rapiin ya mbak. Kita rapiin, gunting-gunting pinggir-pinggirnya ini sedikit lagi sampai rapi, benar-benar rapi. Nah, ini udah beres. Sekarang waktunya kita cat dua warna. Ini bebas ya mbak, coraknya pasti bagus, tenang aja. Ini bagus banget kok, kita awalnya pakai warna ungu dulu, abis itu baru bawahnya kita gradasiin rapi. Udah kan, bagus kan mbak? Nih tuh, cantik banget warnanya, pink sama ungu. Kita jadiin tiga warna, bawahnya juga jadi ungu aja. Ya bagus banget kan tuh. Jadi tiga warna kita rapiin dulu ini pinknya yang bagian tengah biar cantik. Bagus banget nih. Beneran ini mbak, bagus banget, percaya deh. Nah oke, kita keramas. Gosok. Nah waktunya sekarang kita bilas nih mbak. Tutup ya matanya biar nggak perih nih kena air. Oke, kita bilas sampai bersih. Bagus banget tuh warnanya. Nih, gayanya yang sesuai sama mbak mau.
tenang aja, kita keringin dulu rambutnya, habis itu jadi deh bagus tuh kan sekarang. Ih, sama-sama loh. Tunggu dulu ya, gampang banget ini.
cukuran tipis dulu ya. Nah baru ntar kalau misalnya udah beres pakai yang tipisnya bikin garis, baru kita pakai yang tebal nih biar lebih cepat untuk mencukurnya. Siap mas, ini bentar aja udah beres kok. Nah kan bagus. Nah sekarang waktunya kita dicat dulu ya. Campur aja biar coraknya lebih bagus. Nih, udah kuning hijau, itu kuning lagi. Habis itu kita rapiin juga sih biar warnanya tuh kelihatan perbedaannya mas ya. Nah, ini kita tambahin lagi lah hijaunya ya biar tambah cakep. Biar kelihatan warna hijaunya enggak terlalu sedikit. Kan bagus. Sekarang dikremas dulu, kocok-kocok, gosok-gosok. Habis itu dibilas pakai air. Ini nih, udah kalau udah rata kan kita merahnya di pinggir aja. Mbaknya saya maunya
udah gitu kita bilas sampai bersih. Tutup matanya ya mbak, biar nggak perih nih kena sampo-nya. Oke, nah sekarang udah kita keringin. Nih, sebentar kok mbak, bentar banget ngeringinnya. Tuh kan, langsung cakep lagi. Iya, apa-apa, makasih ya mbak. Wah, ini banyak banget pelanggannya, ini udah capek banget nih aku. Aduh, maaf ya mbak, sudah tutup, besok lagi. Nah, itu dia toko potong rambut yang udah kita lakuin. Haha, rame banget kan? Oke, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol subscribe-nya dan juga like video ini kalau kalian suka sama